Assalamualaikum. Ni hari keberapa KP pun aku tak tahu. Bapak aku cakap tadi yang motor dia overflow. Jadi aku nak kena servis kap. Tengok dulu apa punca. Sekejap lagi aku akan terangkan kenapa carburetor senang untuk overflow. Stay tune, jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Okay, ini motor yang aku cakap tadi. Overflow carburetor ni kat sini. Ini adalah Cup Cross Suzuki RG. RG V 120. Tak tahu kenapa carburetor dia overflow. Jadi kena buka, kena check sesuatu. Stay tune, tengok time lapse aku buka carburetor ya. Sekarang ni carburetor yang aku cabut tadi. Yang ni carburetor RZ30mm. Sekarang ni kalau selalunya kalau overflow dia akan keluar dekat sini tau. Kalau kau tutup lubang ni pun dia akan keluar dekat sini. Jadi macam mana pun dia tetap akan overflow. Jadi macam mana sebenarnya berlaku ni overflow ni? Sekejap aku cek screwdriver. Okay, overflow ni berlaku sebab satu, sebab dia antara carburetor kotor lah. Boleh kata habuk ataupun tanah ke ataupun karat daripada tangki masuk ke dalam carburetor, itu akan menyebabkan overflow lah. Ada satu lagi, ada masalah dengan pelampung, tu pun akan sebab overflow. Kenapa boleh overflow? Kita buka dulu. Okay, saya aku dah buka takung. Selalunya bila berlaku ni overflow, minyak lebih daripada benda ni. Sebab bila minyak lebih pada ni, dia akan buang minyak lebihan, akan keluar dekat sini. Tapi bila kau tutup lubang ni, lubang ni tersumbat, dia akan naik dekat sini. Dia akan naik kat sini. Allah, ada minyak lama. Dia akan naik kat situ, dia akan keluar dekat sini. Jadi carburetor kau akan tidak akan berfungsi dengan betul lah. Macam siapa yang pernah kena, dia akan faham macam mana bila carburetor ni berfungsi dengan tak betul sebabkan overflow. Buang gasket dulu. Gasket ni hati-hati kalau korang ada gasket. Sebab yang ni macam aku ni, gasket buat dia selalunya gasket, pakai gasket yang dia dah ada ni, dia macam getah sikit. Tapi ni gasket aku potong sebelum ni, pernah buat. Biarkan dulu. Okay, bila orang kata masalah overflow bila pelampung ni dah tak berfungsi. Pelampung ni bila duduk di bawah, minyak akan masuk. Maksudnya dekat sini ada satu roket. Roket ke masjid ke, ada orang panggil masjid, ada orang panggil roket, entahlah. Aku panggil roket benda ni. Dia bila dia ke bawah, bermakna minyak tak ada dalam takung. Tapi bila minyak ada dalam takung, dia akan naik atas. Okey, dia naik atas dan roket ni akan tutup lubang. Bila roket ni tutup lubang, kemasukan minyak ke carburetor akan berhenti. Jadi bila ada masalah dengan roket ni ataupun ada masalah dengan pelampung, dia akan menyebabkan roket ni tak naik ataupun pelampung ni tak berfungsi dengan baik. Bila tak berfungsi dengan baik dua benda ni, minyak akan masuk tanpa ada kad. Dan bila minyak masuk tanpa ada kad, dan dia akan menyebabkan overflow. Okey, itu kalau masalah pelampung ataupun jet roket ni problem. Tapi kalau carburetor kotor, dia akan sangkutkan benda ni tu. Apa yang aku pernah kenalah, dia akan menyebabkan jet dekat pelampung ni, roket ke masjid dekat pelampung ni, dia akan lekat. Bila dia lekat, dia akan menyebabkan tak ada kad untuk minyak. Dan satu lagi, bila ada
bila kau dah servis kereta pun sama, kau dah jet roket ni pun kau dah tukar ke, kau dah gosok ke dengan kertas pasir pun sama juga, tetap overflow. Jadi ada orang ataupun cara-cara otai lah, dia akan adjust tau dekat sini. Haa, ni benda ni. Benda ni dia akan cungkir ke atas sikit ke, ataupun dia akan turun ke bawah sikit ke. Haa, tapi aku tak pandai buat benda tu. Okay, sekarang aku nak servis kereta ni. Aku nak servis mana yang boleh, macam biasalah. Kalau nak servis, kena ada petrol. Cuci semua barang dengan petrol. Masuk je semua. Apa barang pun. Masuk je dengan petrol. Tak payah takut. Semua buka. Main jet pilot buka. Macam ni nak buka main jet. Kadang-kadang ada orang ada sepanas special, dia akan buka lah. Dia akan apa ni. Adalah ada cara dia buka. Tapi kalau aku buka main jet ni pakai player je. Awah. Tapi ramai je sebenarnya yang buka main jet pilot ni dengan player. Ah. Okay. Ni wasir ni penting. Letak dalam ni. Kerana kita keluarkan. Oh, dah keluar sendiri. Okay, ni. Kalau sombat pun, kau boleh tak adik bodoh. Kata mana sebu tak pecah ke apa ke. Try check benda ni. Lepas tu try check pilot. Pun boleh juga. Okay, pilot selalunya aku buka ke test pad je lah. Memang test pad je yang muat masuk dalam ni. Kalau tak, tak ada lagi benda yang muat. Bagi korang yang nak servis kereta sendiri, aku sarankan screw timing dengan screw angin tak perlulah buka kalau korang takut lari setting kan. Macam kalau contoh pomen korang dah set cun cantik, lepas tu korang takut lari setting korang takut lari setting, korang tak payah cabut timing dengan screw angin. Tak apa, dia tak ada masalah benda tu. Nanti kau cuci dengan petrol, lepas tu tembak dengan angin kompresor. Sekejap, dah sikit nak kena buka ni. Nak kena petrol dia kembang. Ah, koyak. Okay, biarkan dia kat situ. Cabut sekali pipe. Okay, korang layan 10 laps. Jadi aku dah tembak angin dekat semua lubang dan aku dah cuci dengan petrol. Ni lah keadaan ni sekarang. Wah, ni tak apa lagi lah, kotor sikit kan. Tak ada masalah, yang penting dalam. Yang penting dalam kita nak kotor. Nampak? Dalam dah bersih. Sekarang aku kena rubuh sikit lah, ganggar sikit kat sini. Sebab daripada yang lama pun tengok memang dah ada ganggar sikit. Jadi aku kena letakkan gasket sikit supaya dia kuat. Sebab ni bukannya gasket original, ni gasket aku sendiri buat. Maknanya untuk biar ada gasket tu. Jadi mari kita pasang. Korang layanlah tight slap.
Minyak kita dah tuang. Dan sekarang ni dia tengok tak ada dah overflow. Tak ada dah overflow. Jadi kita start hidup ke tak. Tengok macam mana. Alhamdulillah. Ah, dah mati. Minyak pun masuk tak selamat. Okey. Dia biar enjin dia panas sekejap. Jaga kita gitar. Almi lari ni. Wow, minyak sini tu. Ah? Tuan tu. Tuan tu. Ha. Ah, dia. Corong. RM2. RM2. Masih? Kalau motor ni mampu tengah jalan, mampu tak benar tak? Tapi sebenarnya kalau masuk ladang macam ni lah, aku lebih suka naik stress. Kita layan off-road. Motor off-road, kita layan off-road. Sorry lah kalau tu sikit, asal lah off-road kan. Dia dah dengar dekat rumah aku ni. Aku malas nak pergi jalan jauh. Saya urut lah. Best main lah yang urut. Kalau jatuh pun tak adalah ke mana. Tapi motor lah tu. Dulu dia cerita-cerita nak main scrambler, Mat. Sekarang ni bahas scrambler bapak main ladang. Settle kita boleh pasang cover. Cover semua. Hello. Okay, settle. Dah letak pun dah ada overflow. Minyak pun dah tak keluar. Okay. Jadi thank you for watching. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Nanti insyaAllah next video pula apa benda kita buat. Thank you for watching.